setiap hari bulan atau bulan ya, bagi peminat kereta juga agak penting kerana mereka akan ambil tarikh hari bulan dan bulan untuk buat sebagai satu hari untuk peminat-peminat kereta untuk buat commit. So seperti biasa, hari ini adalah 6 hari bulan, bulan 8, iaitu kebanyakan akan panggil dia hari 86, the 86 day. So apa yang ada di Malaysia untuk 86 day ni? Bulan 8, 6 hari bulan. So di Malaysia juga mengadakan satu secara kecil, tak bersalah pasal mungkin dia hanya dia punya group sendiri saja akan ada mengadakan satu 86 day. Dan hari ini juga saya dijemput untuk datang ke sini dan kita akan jemput kamu semua juga datang tengok. Ini adalah 86 day di Malaysia. Okay. So dengan tak cakap banyak, banyak bermebel buang masa kan. So kita akan bawa kamu jalan keliling tengok 86 Toyota AE 86 yang klasik ya, bukan GT 86 ya. Hari ini semua ada 86 yang klasik. Kita akan bawa kamu jalan keliling dan tengok apa yang ada di dalam Malaysia punya 86 ni. Jom. Akan jalan keliling tengok dulu banyak kereta yang masih tak buka bonet lagi. So kita boleh tengok apa yang ada di Malaysia punya 86. So ini adalah 86 semua yang ada di Malaysia. Ini semua bukan di overseas ya. Kemas, banyak kereta yang sangat kemas. Inilah yang kita ingin tengok eh di Malaysia. 86 yang sangat-sangat kemas. Juga ada sebiji kawan T ada join hari ini juga. Full carbon, dry carbon original. Kalau tengok macam ni nampak ini bukan wrap ah. Ini semua adalah original. CBY body kit kot yang ni, Archer steel ke. Oh ini saya rasa aluminium ah. Matte black. Wah, best best. Nampak ini 4 throttle. Ini engine dari 20 valve. Toyota AE111 punya engine. Tengok dia punya manifold. Ini manifold adalah untuk high torque atau biasa yang akan pakai untuk circuit. 4 throttle, open throttle. Kosong. Kalau tengok di sini, kereta ni strip lah, semua shave and tuck. Sangat kemas ni. Ini adalah sebuah Levin. Nah, jom kita tengok dalam dia. Recaro 2 biji SPG. Kemas gila weh. Nah, nampak. Ini pun dia punya meter wiring semua dah buat aftermarket eh. Memang seluruh dia punya kereta semua wiring semua buat balik. Kemas weh, kemas siap rokish. Rokish penuh. Fukish ya. Ini ada dah fukish, tengok belakang dia. Search tank pun ada. Wow. Macam ni lah kita nak tengok eh Malaysia punya budaya eh. Kereta macam ni kita jarang-jarang jumpa eh. Ha, banyak orang tak nampak, saya pun first time nampak kereta ni. Tapi agak surprise kerana Malaysia juga mengadakan AE86 punya group yang mempunyai kereta yang sangat-sangat kemas. Okay, macam kereta ni kita tadi tengok engine kan. Kalau tengok dia punya luaran kan, agak biasa je. Dia quite simple. Tak ada white body, tak ada apa-apa. Tapi rim Watanabe original. Watanabe rims. Nampak. Ini rim sekarang memang mahal sangat lah. Watanabe. Wow. Nampak search tank semua tu. Okay. Okay, owner nak buka bagi kita tengok dalam. Ini adalah Elvin dari Indonesia. Okay, tengok dia punya
surge tank dia akan naik daripada tank asal dia. Okey, bawah ni ada tank, lepas tu dia naik ke surge tank dia. So kalau tengok di sini dia punya roll cage semua kemas gila. Kereta ni memang kemas, sangat kemas. Dia punya tar semua dah strip dah, kosong dah. Nampak, tak ada apa-apa, memang kosong. Inilah yang biasa kita nampak di Jepun juga, banyak budaya kereta, budaya kereta, mereka juga akan buat begini ya. Okey, kita pergi tengok next. Kita tengok yang ada buka enjin. Okey, kalau tengok di sini, ini kereta masa dia buat, saya ada jumpa di ST Wangan. So kereta ni sudah siap, enjin ni dibuat oleh ST Wangan. Satu build yang kemas, 4 throttle juga, tapi cover dengan net supaya pasir-pasir semua tak masuk. Dia punya bay dia juga agak kemas lah, dia kasih kemas semua, tak banyak wire keliling. Memang cantik lah. Tengok dia punya exhaust manifold. Wow, extractor. Satu build yang sangat cantik dari ST Wangan. Ini adalah kita rasa semua enjin lah 7A. 7A. Ini 7A. Bukan 4AG lah. Ini sudah 7AG lah. Bermakna 1.8 lah. 1.8. Ini sekarang 1.8 20 watt. Bukan 1.6. Menarik-menarik. Dengan rim Watanabe juga BR. Ini bukan Watanabe, dia pakai rim BR lah. Weaver punya caliper. Can I open the door? Can. Tadi kita buka. Okay. Jom kita tengok dalam. Ini ada original maroon color. Masih pakai lagi manual. Ini adalah dia punya dalaman yang sangat cantik. Yang klasik punya steering. Wow. Dia punya dashboard macam pernah wrap lah, tapi cantik lah. Wah, wow, cantik. Sunroof, ini ada sunroof. Dalam pun sangat-sangat kemas. Okey, ada yang baru sampai lagi. Okey, nanti kita akan tengok di sana. Wow. Sebuah E86 yang sangat-sangat kemas. 1.8 dengan ada stiker Initial D. Tangin Taufu Team. Nah, this ini bermakna Fujiwara Tofu Shop, okey? Dan ni adalah sendirian berhad. Bukan, ini adalah kegunaan sendiri, private use. Okey. Menarik. Okey, kita tengok next. Ini adalah yang Trueno juga dengan engine 4AG original 86. Kalau macam tu 20 watt kan? Ini adalah 16 watt. Tapi bagi saya lagi minat yang macam ni kerana engine ni sebenarnya sangat bagus. Boleh produce horsepower yang kuat juga. Kemas juga. Wow, ada sunroof juga yang ini. Okay, ini salah sebuah yang kemas menggunakan J-Blood punya fender. Works rims. Works ke SSR? Works lah. Ini adalah works. Wah, wow, dia tengok dia punya rim saja tak boleh tahan tu. Tengok. Tengok rim belakang. Wow, menarik. Body kit nampak macam dari Vertex. Belakang dengan side skirt pun dari Vertex. Tapi tengok dia punya depan. Side mirror pun dah modified . Okay, rasa Vertex kot. Depan pun, bumper pun Vertex juga. Atau J-Blood 20 watt juga. Dengan TRD atau Toyota Racing punya colour. Dengan independent coil. Kalau pakai 20 watt, so dia punya distributor kat belakang biasa sangkut. So biasa mereka akan gunakan independent coil. Dengan dia punya water punya, air punya piping semua kena relocated lah, buat balik lah sana kata. Port total juga nampak menarik weh. Wow. Siap ada oil cooler. Dan sini sebiji lagi kereta dari Street Weapon Malaysia. 20 watt juga. Independent coil. Ini dia buat trompet lebih panjang supaya boleh tarik lebih panjang. Rim T37V. Ini adalah rim yang
sangat rare ya, TE37V. Okey. Kereta ni menarik juga ni. Oh, kunci tak dapat tunjuk. Can open ah? Can. Ah, ini owner dia dari Street Weapon. Ini Street Weapon Malaysia. Okey, kalau tengok dalam 2 biji. Wow, Kevlar punya, nampak Kevlar punya Recaro 2 biji. Dalam dia kemas oi. Nadi steering offset. Meter masih guna yang digital lagi. Ah, ini yang late model punya kain ah. Ini susah mau dapat ni. Cantik cantik, menarik menarik. Okey, kita pergi next. Lock ah. Okey. Okey, ini tak buka enjin tapi nampak menarik juga pasal kalau tengok di sini ya, kita nampak dia ada white body arches yang besar. Tag art ada sign. Cantik. Rim dari Antara. Okay, next. Ini menggunakan rim DBS. Sebuah lagi 4AG 16 valve supercharger punya rocker cover. Tapi tak ada supercharger. Menarik ah. Sangat menarik ah. Ini adalah Levin. Kalau Levin dia punya lampu adalah macam lampu biasa. Yang Trueno adalah pop up light. So kalau kamu tak faham apa itu Corolla untuk 86 kan, you tak faham sama ada Levin atau Levin atau Trueno. Ha, inilah dia punya beza. Levin tak semestinya 85. Levin pun ada 86, pun ada 85. Yang Trueno pun ada 85, pun ada 86. So inilah beza dia antara dua kenderaan yang kamu perlu tengok. Okay. Dia ini menggunakan 20 watt juga. Tapi distributor dia dari belakang, dia tutup, dia potong, dia suruh masuk depan. Salah satu modification yang cantik. Tapi kenapa dia punya air lalu kat depan atas ni ya? Saya tak faham. Lah, sama dia punya design lah, cara dia buat. Oh, dua tempat masuk air tu. Nampak? Sini satu, lepas tu satu lagi di sini. Ini misi racer ni, dia mau bagi dia sejuk cepat. Lepas tu tengok bateri. Bateri dia kecil gila wey. Nampak? Satu tengah je untuk lightweight. Tapi dia menggunakan, masih menggunakan power steering. Rim, ha, ini kalau tak silap dari apa nama ni ya, rim Jepun juga. Ah, kemas. Banyak kereta yang kemas-kemas ni. Okey, ini tadi kita dah tengok, okey. Kita tengok next. Next punya, ini adalah Levin Coupe. Yang ini ada buntut, yang sana hatchback, ini ada coupe. So, apa yang beza adalah kalau kita cakap hatchback memang dia terus masuk, coupe dia ada buntut sikit. Alright, inilah beza dia. Senang katalah itu macam Satria, ini macam Putra. Kalau untuk kefahaman yang lebih senang lah eh. Satria dengan Putra. Depan sama juga, Levin atau Trueno boleh tukar aja body part. Okay, macam ini adalah Trueno. Rim Keiichi Tsuchiya, The Drift King. Ini antara satu rim yang sangat rare dan sangat mahal. Susah nak dapat ni, rim ini. Cantik ni. Oh, Keiichi Tsuchiya punya rim. Cantik lah. Okay, next. Satu lagi Trueno. Sebenarnya kebanyakan orang minat Trueno lah kalau 86. Kerana memang dia punya kira iconic style lah. Itu sebab banyak orang akan gunakan Trueno daripada Levin. Itu Levin. So dia kalau tengok Levin kan, banyak orang tengok, eh ini macam Corolla lah. Kalau bukan peminat kereta kan, dia akan tengok, eh ini macam Corolla biasa je, AE82. Tapi Levin dia nampak lah pop-up light kan. Okay. Watanabe rim. Menarik. Satu lagi Levin, satu lagi Trueno pakai rim Watanabe juga. Kita tengok, kita tahu ini semua ada rim lah, adalah rim original. Itu yang penting eh. Okay. Dry carbon bonnet. Lampu cover pun dry carbon. Kalau tak silap bumper ni CBY. Kalau tak silap. Okay, Levin. Satu lagi Levin yang warna flat black. Menarik.
Yang best lah kita kalau tengok 86 lah, banyak orang pakai rim original. Ha, ni Watanabe juga lah. Ni antara rim-rim yang mahal ni. Okay, ini yang baru sampai. Sebuah biji lagi Trueno. Ini pun kemas ni. Banyak lagi. Ini adalah kereta-kereta baru sampai. Okay, kita biar dia parking dulu, nanti kita akan buat review. Tapi tengok ini cantik. Ini dia punya orange lah. Kalau tengok, wow, kemas gila weh. Sangat kemas. Is that a Supra? Adakah itu Supra? Sebuah biji Supra pun ada join untuk hari ini. Okay, tak apa. Hari ini kita tengok 86. Ha, yang penting kita punya target ada 86 untuk hari ini ya. Satu biji coupe lagi. Jarang kita jumpa coupe, tapi macam sekarang di sini saya nampak dua biji saja. Satu kat sana, satu biji kat sini. Kalau tengok dalaman dia pun agak kemas eh. Ini semua jarang-jarang keluar ni. Coupe. Okay, ini sebuah Trueno rim yang sangat rare. Ini antara yang awal lah dia race model ini untuk E86 14x7 offset 0. Ini antara yang rare. Memang susah kita jumpa di market untuk rim sekarang. Pasal sekarang punya model kan, banyak yang nampak, bagi saya lah pendapat saya, dia nampak macam original tapi nampak macam copy pula. Ha, tapi macam ni memang tengok pun sudah tahu rim original. Menarik ni, menarik. Juga hadir untuk hari ni ya. Hari ni bukan 86 saja, NSX turut hadir saja, join kawan-kawan NSX. Begitu dengan Supra juga hadir. Dan hari ni kita hanya jumpa dua biji GT86 ah. Mungkin mereka, bagi mereka mungkin ini adalah grup lain kalau berbanding kalau 86 yang lama. So mungkin mereka ada lain event atau lain kami untuk GT86 ni. So di sini hari ni kita jumpa dua biji aja. Satu saja, satu biji di sini body Rocket Bunny, dan satu biji lagi malu-malu dia taruh di belakang sini. Alright. Ini ada GT86. Salah sebuah replika dari Tech Up dah. Tapi dia punya build sangat-sangat menarik. Sangat-sangat cantik. Work equip original. Okay. Macam Tech Up juga, tapi Tech Up team Malaysia. Ha, nampak. Menarik ah. Sangat kemas dengan Tech Up punya arch original.
Kemas wey. Lain macam lah dia punya bonet. R&R Autosport. Kemas wey. 86 ni kemas. NXX. Ini 86 yang rim pun customize lah. 86. Okay, ini adalah SW11 MR2 model pertama sebelum SW20. Ini adalah SW11. Engine belakang juga mid engine. Ha, ini pasti kamu semua tahu NXX. Lampu dah late model. Itu mesti tahu lah Godzilla R32 86. Itu pun 86 GT 86. Ini A86. Dan sana juga macam-macam ada. So guys, macam ni lah untuk meet hari ni. So di sinilah untuk hari ni. Ini semua adalah meet untuk AE86. Jadi apa pendapat, guys tentang meet inti ini di 8 hari bulan, bulan 8 ni di 86 day meet. So ini adalah semua kereta-kereta yang hadir untuk hari ni. Bagi pendapat anda atau pandangan anda, kereta mana yang awak rasa paling cun dalam kami ni untuk hari ni? Macam mana kalau mereka akan attend satu lagi kami? Sudi tak kamu semua datang tengok kereta-kereta mewah atau kereta kolektor seperti 86 ni? Jangan lupa komen di bawah, okay? Sampai sini saja untuk hari ni. Kita akan jumpa kamu di next video dan kita akan bawa lebih banyak lagi budaya kereta Malaysia untuk share kepada kamu. Jangan lupa, sama-sama kita majukan budaya kereta Malaysia, okay? Kita jumpa di next video.